Oke guys, di video kali ini saya coba penasaran di iQOO C7 5G untuk mainin game COD Warzone guys. Oke ya, langsung aja kita coba lihat teman-teman untuk grafiknya di sini dapat apa nih. Saya belum coba guys di sini ya. Ini baru sempat saya coba di iQOO C7 5G. Ini bagus nggak atau minimal kualitas grafisnya di sini sampai berapa gini? Bisa ke high atau enggak guys ya? Langsung aja kita coba lihat. Oke, di sini ada update ya guys ya. Nih, ada update nih. Semoga di sini bisa jadi lebih baik untuk grafiknya guys. Kita coba lihat ya. Oke, ini dia. Nah, ini dia guys. Ini tap to continue. Dan kita coba lihat untuk di setting di grafik. Oke, di sini untuk visual quality-nya di sini cuma mid aja, guys. Mid sama low. Luar biasa ya. Ini sudah ada update nih. Ya. Ada mid, ada low. Udah itu di iQOO C7 5G. Ini untuk FPS-nya uncapped ya, teman-teman. Saya pakai yang versi ini. Oke, ya seperti itu. Ini untuk yang lainnya kayaknya udah aja sih seperti itu, guys. Ya. Nah, langsung aja mungkin di sini kita coba tes ya. Ini stabil atau tidak nih, lancar atau tidak ya. Kalau lancar ya oke lah teman-teman ya untuk di iQOO C7 5G. Oke, langsung aja kita masuk ke dalam gameplaynya. Oke guys, di sini kita sudah masuk ya di dalam gameplay. Ini masih tes-tes dulu nih. Oke, ya grafiknya seperti ini guys. Tidak terlalu gimana gitu ya. Tapi di sini memang lancar banget di sini ya. Ini lancar banget sih ini. Kalau saya coba prediksi sih di sekitar 345an FPS guys. Ya, di sini saya pakainya untuk mengukur FPS layar ya. Mohon maaf nih, bukan FPS game. Jadi di sini kedeteksinya di si iQOO itu maksimumnya itu bisa di 60 FPS guys, bukan berarti gamenya ini berjalan di 60 FPS. Jangan sampai salah paham guys ya. Oke. Karena ya saya pribadi sih menyayangkan di iQOO C7 5G ini nggak ada fitur untuk monitor FPS gitu ya. Harus pakai aplikasi pihak ketiga guys. Saya belum coba sih pakai aplikasi pihak ketiga ya. Kalau ada saran nih, pakai aplikasi apa nih guys ya? Nanti saya coba. Oke, kita kesini. Masuk. Wih, Magnum guys, mantap. Nah, tapi ini kalau kita lihat ini lancar cuy. Ini lancar loh. Ini lancar ini. Kabur dia. Anjay, yang kena. Alah, nggak kena cuk. Susah kali, woi. Lari dia. Lari kemana dia tadi? Oh, kesana. Kita kejar. Satu kena tuh guys. Satu kena. Ah my god, salah nembak. Ah gila. Oke, dikarungin. Oke, siap. Semoga di sini aman. Oh, come on.
Siap, 3, 2, 1. Tungguin guys. Oh my god, kalah cuy. Ya, oke, kita coba main satu kali lagi match ya. Ini udah selesai nih, udah gak bisa lagi. Nanti kita langsung aja masuk ke dalam gameplaynya ya. Oke. Oke guys, ini kita sudah masuk di match kedua ya. Oke. Dan ini kalau menurut saya sih dengan settingan medium udah cukup oke sih. Cuman ya grafiknya agak gimana gitu guys ya. Ini di iQOO Z7 5G. Ini masih layak main lah, masih oke ya. Giroskop juga aman. Pokoknya seru lah teman-teman ya. Cuman yang disayangkan grafisnya aja nih, cuman bisa mentok di medium aja. Oke men. Ini aduh. Ada senjata, ih. Ah, rame banget, ui. Udah susah ini. Rame banget, ui. Langsung aja kita coba ya. Semoga di sini kita bisa menang, guys. Agak susah, ui, mainnya, ui. Oke, kita mana nih? Belum mulai-mulai. Oke, sip. Ayo, bisa. Bisa kita langsung serang ke depan ya. Mana, wih? Oke, dia telat cuy, untungnya ya. Kita bisa masuk lagi nih ke dalam gameplay atau ke dalam pertempuran. Oke okay, guys, come on. Kita coba lihat nanti suhunya ya. Kalau di sini saya lihat sih oke lah. Ini ada apaan nih, guys? Apa nih? Ada apa aja di sini? Ada rocket launcher, guys. Ngeri nih. Saya penasaran, pengen coba. Wih. Ngeri cuy. Oh, ini udah bekas diambil ya. Astagfirullah, mak. Squad eliminasi. Ya, begitulah teman-teman ya. Untuk ke di iQOO Z7 5G, saya kurang jago nih mainnya. Harus sering ini mainnya, ini seru sih. Ya. Oke guys ya, seperti itu. Dan kita coba lihat untuk suhu akhirnya di sini berapa. Mantap guys. Tembus sampai 44,2 derajat Celcius ini tanpa menggunakan itu ya, cooler ya. Mantap nih. 44,1 di iQOO Z7 5G. Kita ke main menu dulu. Dan di sini untuk grafik saya settingnya di mid ya. Oke, di mid. Yap, seperti itu teman-teman. Dan ini ada update nih, saya belum coba di Poco X 6 Pro. Nanti apakah grafiknya bisa lebih bagus? Nanti kita coba lihat ya guys ya. Saya mau coba tes dulu, nanti saya informasikan ya gimana setelah update, apakah di Call of Duty Warzone ini di Poco X 6 Pro juga itu untuk grafiknya bisa lebih tinggi dari mid ya. Oke, dan ini untuk di iQOO ternyata setelah update itu mid ya, mid sama low aja. Oke, itu teman-teman ya, semoga ada informasi yang bermanfaat. Yang mau coba
COD Warzone di iQOO kalau menurut saya sih masih sangat layak untuk dimainkan guys. Meskipun ya grafiknya nggak bisa maksimal atau sebagus itu. Semoga nanti kedepannya COD Warzone ini bisa lebih mantap lagi untuk grafiknya di iQOO Season 5G guys. Oke ya, seperti itu. Karena ini game baru nih cuy ya, baru rilis. Oke.